Kanade, kanade. Uh-huh. If you're confused, look at others' building. Okay. One more round. Okay, one more round. One more round. Okay. Last one. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Gampang, gampang. Dude, I won't cheat because I will literally just write her name here. Dia kayak bakal jelas banget. Tapi enggak tahu ya si Kanado ini nebak atau enggak ya. Aku enggak tahu sih. Bisa. Dekiru, dekiru. Daijoubu, daijoubu. Dekiru yo, dekiru. Moshikashite kore ka? Aku bakal これ。いや、これ来たな、これ。 Aduh, enggak. Okay, I got it. Aduh, enggak ke ini lagi. これ もうじゃダメじゃね、これでも。 これだよな。 Sugiwa, ini di sini kali. Aduh, enggak boleh, nanti didiskualifikasi. いや、でもそう。これいいの? ini あ、これ隠すんだ。 ini huruf ketiganya. 隠すかと思ったら上に文字を書きやがった。 ketiganya dah. Okay. Keempat. I got it. I just write down it. Apa curangnya, kocak? Ini nama dia. That is too obvious. That is too obvious. No. Mana sih? That is too obvious. No. Nama dia loh. Tapi dia bisa baca atau enggak itu aja sih. Iya sih, benar sih. Anjir. Dia ngerti enggaknya itu sih sebenarnya. Bisa. Soalnya aku sendiri gak ngerti loh sekali lihat loh. Bisa baca dia, masa gak bisa sih? Berotak sengku. Berotak sengku. Terlalu ini, malah jawabannya sesuai loh. Bo. Aduh, kurang spesifik, Bo. Kurang spesifik? Okay. Ya, Bo. Ini udah spesifik banget. Dia menulis apa yang kamu tulis, Bo. Hah? Ya, kok gitu sih? Masa sih? Kok dia tulis apa yang aku tulis? Ya, tapi bahasa Jepangnya itu juga sih. Ya, bener sih. Bahasa Jepangnya ini. Iya sih, bahasa Jepangnya ya udah sih. Literally bahasa Jepangnya tuh ini. Iya. Jepangnya tuh ini. Oh iya, lupa aku, Cok. Oh, literally ini. Jadi aku nulis jawaban. Iya, mantap. Iya. Aku maksudnya nulis namanya dia doang, anjay. Terus dia tuh memang nebak artinya itu. Aku rada gak mau ancurin loh, ini keren banget. Apanya keren? Eyo.